Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah SWT kerana telah menguniakan kita dengan kesihatan yang paling sempurna. Sudah masuk 3 hari Ramadan. Moga-moga kita banyak melakukan amal ibadat, banyak melakukan perkara-perkara kebajikan, banyak kepada Allah SWT agar kita ditambahnya keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT. Seluruh ahli-ahli keluarga kita dilindunginya dengan mendapat segala keberkatan penghidupan, agar negara kita juga dipulihkan daripada bencana COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan pada petang ini kita dapat meneruskan pembacaan Al-Quran dengan Ustaz Kamal membaca surah An-Naziat, malaikat-malaikat yang mencabut. Sila Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-naziati ghorqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yarjufur rajifa. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, a idza kunna 'izaman nakhirah. Qalu tilka idza karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bisahirah. Hal ataka haditsu Musa. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk. Orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan kita semula seperti keadaan di dunia dahulu? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekelip tiupan saja. Lagi. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, kisah Musa? Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, idhhab ila fir'auna innahu tagha, fakul hal laka ila antazakka, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, fa'arahu al-ayatal kubra, fakadzaba wa'asa, thumma adbara yas'a. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua,
Pergilah engkau kepada Fir'aun. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah kamu ingin membersihkan dirimu daripada kesesatan? Dan mahukah aku tunjukkan kepadamu jalan yang mengenai Tuhan? Tunjukkan kepadamu jalan yang mengenal Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan menderhaka. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Ayat yang ke-22. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar lalu berseru, yaitu memanggil kaumnya, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Wahai golongan hari kebangkitan, apakah penciptaan kamu yang lebih sukar ataukah langit yang telah dibina oleh Allah itu? والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. Dari ayat berapa tadi? Dari ayat berapa? 30. Dan setelah itu bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung ganang dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk haiwan-haiwan ternakanmu. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka ada pun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
Ayat berapa ya? 5. 37. Maka ada pun orang yang melampaui batas dan lebih menguasai dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan ada pun orang yang kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Mereka orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Kepada Tuhanmu dikembalikan kesudahannya, yaitu ketentuan waktunya. Engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yaitu pada hari kiamat, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا سورة النبأ yaitu berita besar dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tentang apakah manusia saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang dalam hal itu mereka berselisih, jangan kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi, jangan kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak? Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari rezeki, dan kami bina di atas kamu 7 lapis langit yang kukuh, dan kami jadikan pelita yaitu matahari yang terang benderang, dan kami turunkan dari awan air hujan yang mencurah dengan hebatnya. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Inna jahannama kanat mirsada. Untuk kami tumbuhkan dengan air, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rendang. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan,
yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berpuak-puak, dan pada masa itu langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-ganang pun diterbangkan setelah dihancurkan ke angkasa, lalu ia menjadi seperti debu yang berterbangan. Sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang menguasai kembali bagi orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan bernanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuku falan nazidakum illa azaba inna lil taqina mafazan hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawan wa la kizzaba. Ayat berapa? 29. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, maka kerana itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan ke atas kamu selain azab. Sampai 35. Sesungguhnya orang yang masalah handphone ni. Sesungguhnya orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis yang sebaya umurnya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia mahupun perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahmani la yamlikuuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaa'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalikal yawmul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba
Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayat dari 36 eh. Betul. 36. 36 mula ayat 36. 36. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak daripada Tuhanmu, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Tuhan yang maha pemurah, tiada sesiapa pun yang diberi kuasa berbicara dengan dia. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pemurah. Dan dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, nescaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah peringatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya andainya dahulu aku jadi tanah. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan bacaan-bacaan ayat suci dan mendengarkan terjemahan-terjemahan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita banyak melakukan amal ibadat dan juga melakukan kerja-kerja kebajikan, serta kita sentiasalah berdoa setiap masa. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, Ramadan Karim. Yakinlah atas segala doa yang ikhlas itu, Allah pasti menunaikan permintaan kita, insyaAllah. Amin. Ustaz Aman, Ustaz Kamal ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.